Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ikan apa dapat tu? Ada keli, haruan banyak. Ikan ni pun ada. Okey, banyak ikan kita dapat. Tu. Wow, alhamdulillah. Wow, garing-garing ni memang sedap lah. Masih ambil yang paling besar ni. Tambah lagi sambal. Assalamualaikum dan hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozet TV. Hari ni Rozet nak bawa sahabat-sahabat semua nak tunjukkan Rozet nak menjaring ikan dekat parit. Okey, jom kita start. Ni jaringnya. Kita akan tolak ikan daripada atas. Nanti Rozet akan tunjuk macam mana caranya. Ni kita ambil batang dia untuk nak buat penahan. Dekat bahagian sini kena letak bata atau batu sebagai penahan. Sebab ikan kita tolak daripada atas, kita godek-godek dia sampai dia akan masuk ke sini. Kat sini ada lubang tau. Lubang ni semua Rozet kena tutup supaya ikan tak masuk dalam lubang ni. Sebab nak dia masuk ke dalam jaring. Sekarang kita dah start nak tolak-tolak ikan daripada atas. Nanti ikan akan masuk ke jaring. Jom. Kacau daripada atas banyak-banyak kali baru kita akan angkat tengok hasilnya macam mana. Ada seekor, seekor. Tadi ada seekor dekat celah batu. Kita akan buang semua batu-batu. Wow, tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ikan apa dapat tu? Ada keli, haruan banyak. Ikan ni pun ada. Okey, banyak ikan kita dapat. Tu. Wow, alhamdulillah. Jom. Kita buat naik ke darat. Hari nak hujan.
Alhamdulillah. Banyak dapat. Kekeli pun ada. Ini hasilnya. Alhamdulillah. Besar-besar. Seekor. Dua ekor. Oh, melompat-lompat. Tiga ekor. Ikan haruan pun ada. Alhamdulillah. Ini hasilnya. Alhamdulillah. Empat ekor. Lima ekor. Jom. Ada ikan pun ada. Yang kecil-kecil ni kita akan lepas balik. Nanti kita boleh tangkap dia besar. Ni kita akan lepas balik. Dah siap mencari ikan. Banyak dapat ikan haruan. Alhamdulillah. Okeylah. Jom kita start masak. Zed pilih 5 ekor untuk buat ikan haruan belado. Yang lebihnya tu kita ada bagi-bagi juga. Ni dah mati tau. Zed dah bagi mati. Letak garam. Buang sisik. Nak buang sisik ni daripada bawah. Daripada ekor ke kepala. Ikan haruan ni banyak khasiat dia. Orang yang bersalin, yang ada luka, ha, memang sangat bagus makan ikan haruan. Bahagian ni semua Rosie pakai gunting, senang. Kita bersiang bagi dia cantik emas. Ni buang. Ini bahagian perut. Kita belah sampai bawah. Nampak tu. Dia punya perut sampai bawah. Nanti kita basuh bersih-bersih. Ikan haruan ni Nozik dah basuh, dah bilas, buang dia punya pasir. Sekarang ni nak buang dia punya hanyir. Kita ada asam jawa dengan limau kasturi. Dan garam. Garam kasar. Kita sebatikan dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Barulah kita makan ikan ni. Tak hanyir sebab ni ikan sungai. Dia selalunya hanyir yang kuat. Bosok dia dekat dalam dia. Ni kita biarkan selama 15 minit macam tu. Lepas tu kita akan bilas bersih. Waktu bilas jangan lupa selawat. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dah bersih. Kita dah buang dia punya perut-perut.
lah. Nak buat ikan haruan belado, sebelum tu kena goreng ikan haruan ni dulu. Okey, kita kelar dulu. Sahabat kelar macam biasa. Masukkan garam sebelum kita goreng. Lumur. Serbuk kunyit. Kita bedakkan. Tepung jagung. Ini untuk nak garingkan ikan haruan ni. Ha. Kalau kita goreng lagi sedap lah dia garing-garing macam tu. Kalau nak pakai tepung beras pun boleh. Tak ada masalah. Ikan haruan sedia untuk digoreng. Ini bahan-bahan untuk buat sambal belado. Rozak akan kisar-kasar semua bahan-bahan ni. Ada cili besar merah, cili padi hijau, bawang merah, sedikit bawang putih dengan cili padi merah. Bahan-bahan ni Rozak akan kisar-kasar. Nak tumbuk kasar pun boleh, tak ada masalah. Patahkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cili padi merah. Suka pedas boleh tambah lagi. Cili padi hijau. Bawang putih. Dengan bawang merah. Dengan sedikit air. Okey, cukup. Sedia untuk dikisar. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan minyak untuk menggoreng. Masukkan minyak secukupnya lah. Sedia untuk dibalik. Alhamdulillah dah boleh angkat. Sekarang Rozi nak buat sambal beladonya. Masukkan serai yang telah diketuk. Ini bahan-bahan yang telah kita kisar kasar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan semua. Belacan. Baru kau. Sahabat masak sehingga pecah minyak. Supaya kita makan tak sakit perut. Alhamdulillah, sambal dah pecah minyak. Masukkan daun bel. Daun lima purut. Gula melaka. Gula pasir. Air asam jawa. Masukkan.
Nipis lapis. Baru lengkap. Masukkan sos ikan. Jangan lupa perasakan dengan garam. Dan perasa. Sedia untuk dikacau. Sekejap lagi sambal belado dah boleh angkat. Alhamdulillah, sambal belado dah siap. Dah boleh diangkat. Alhamdulillah, ikan haruan pun kita dah goreng garing-garing. Sambal belado pun dah siap. Jom kita hidangkan. Wow, garing-garing ni memang sedap lah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita curah, mandikan. Alhamdulillah, ikan haruan belado dah siap. Jom kita start makan. Jangan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabanna. Amin. Kat sini ada ulam. Lepas saya ambil yang paling besar ni. Nak tambah lagi sambal. Rozet pun tak sabar nak makan sambal belado dia. Wow. Suapan pertama isi ikan haruan fresh dari sungai. Manis. Ikan. Sambal. Makan macam ni nasi panas dengan ulam memang cukup. Kangkung. Masih sikit. Sahabat tolong-tolong try resepi ni. Bismillah. Untuk sahabat. Isi banyak betul. Ikan haruan. Alhamdulillah, sampai saja video Rozet. Kalau sahabat-sahabat suka dengan video ini, jangan lupa share, like dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.